gitu loh. Well, alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu special guest ya, tamu istimewa yang memang tamu ini alumni Al Zaitun angkatan general. Langsung saja kita sapa. Yes, dengan siapa nih? Syaban bilang Ramadan. Syaban bilang Ramadan. Apa yang yeah. Mantap ya. Well, Syaban, kita akan ngobrol tentang apa namanya background tentang tentang Syaban ya. Yang intinya adalah kita waktunya curhat gitu ya. Syaban bilang Ramadan asli mana? Saya sih agak bingung ya kalau dibilang asli mana. Soalnya ayah saya orang Jawa Tengah, Sidoarjo. Okay. Ibu saya orang Banten. Okay. Jadi kalau saya tanya asli mana, agak bingung gitu. Asli, ya. Mau dibilang mana ya? Jawa Banten kali. Okay. Gitu. Berapa saudara? Oh, saya anak satu-satunya. Oh, the only one? Iya, tunggal. Kayak mihrab al-zaitun, mihrab rahmatan lil alamin ya. The only one. Oh, okay, satu-satunya. Kayak Al juga ya? Oh, masih ada keluarga yang lainnya. Ya, anak satu-satunya, berarti pewaris tunggal. Persis kayak Subhan kemarin, sama Subhan. Oh. Ya. Gimana rasanya menjadi anak tunggal ini? Menjadi anak tunggal? Ah. Sebenarnya sih rasanya ya agak sepi juga sih. Oh gitu? Sepi. Sepian ya. Tapi untungnya, saya dibesarkannya bersama dua saudara saya. Yang Nisa sekarang alhamdulillah sudah sekolah di sini juga. Sekarang kelas 10 atau kelas 9. Oh, kamu laki-laki satu-satunya? Tapi ya, saya kan tunggal. Oh gitu? Tapi untungnya saya dibesarkan bersama dua saudara sepupu saya. Oh sepupu, oke. Okay. Anak-anak dari adik ibu saya. Oh, di sekolah di sini juga? Iya. Ya, temennya ya? Enggak, sepi-sepi lah. Betul-betul. Itu orang tua kesepian nomor dua di sana? Oh, enggak. Di sana tuh, di rumah saya tuh di Banten ini. Keluarga. Oh, oke, okay. Sama orang tua nenek, kakek. Saya kan dulu kan nomaden. Oh gitu. Dulu saya di Jakarta. Hmm. Nah, itu kontrakan sendirian ditinggal jualan gitu kan. Begitu. Jadi saya sendirian aja, aduh. Bisa jagain ini. Usia berapa itu? Iya, 5 tahun lah. Oh, 5 tahun. Iya. Oh, kamu udah 5 tahun, 6 tahun. Aduh. Oke. Okay. Saya tamat. Jadi saya karena sendirian bosan gitu. Kadang saya suka kabur ke kereta itu. Iya. Oh, bahkan gitu. Sampai ada isu kalau saya pernah ngamen. Itu isu atau fakta? Isu. Oh gitu. Saya ngamen itu isu, saya nggak pernah ngamen. Oh gitu. yang membuat isu hoax itu siapa? Tetangga? Dari teman. Ada sih dari teman bapak. Gitu. Oh gitu. Mungkin ya ada. Mungkin melihat anak kecil gitu wajahnya. Ya, mungkin dikiranya saya gitu. Padahal bukan. Oke, Syaban, kamu di sini dari kelas berapa di Zaitun ini? Alhamdulillah sih saya dari kelas 1 MI di sini. Kelas 1 MI? Iya. Berarti sekarang 12 tahun? Alhamdulillah. Oke, kita tepuk tangan dulu. Luar biasa. Makasih. 12 tahun di sini, itu penuh warna ya, penuh cerita. Iya. Betul nggak? Kamu sebelumnya tahu nggak Zaitun pada saat diajak sama orang tua kemari? Sebelumnya sih pernah ke Al Zaitun. Oke. Okay. Ya, saya cuma lihat, saya nggak ngeh kalau ini emang ini. Saya dulu waktu pertama kali jadi, saya kiranya ini bukan tempat sekolah. Oh gitu. Saya kira ini taman kayak Ragunan gitu. Bener. Iya ya. Terus saya lihat merak lari kemana-mana gitu. Oh gitu. Ada burung merak ya? Oh iya, cuma itu ada burung merak. Oke. Okay. Pokoknya di situ waktu itu Aliswa itu masih lantai dua. Oke. Okay. Belum jadi Aliswa. Oh. Saya pertama kali. Gitu. Iya. Saya kira itu kayak Ragunan gitu sama di sekolah. Saya nggak tahu kalau di sekolah. Jadi itu lepas berkeliling mana-mana ya, burung merak ya.
Dan kamu senang, tertarik saat itu, enggak? Iya, saya senang lihat Ramadan. Saya sampai, saya di foto sampai nengok ini. Oh, jadi enggak lihat kamera, saya mendingan lihat Ramadan. Dulu pernah balik sini umur berapa? Yeah, yeah. 4 atau 3 tahun? Oh, 3 tahun. 4 tahun kali ya. Orang kamu koordinator? Iya, apa koordinator? Iya, iya, iya. Dulu suka ngajar. Dan akhirnya kamu mutusin sekolah di sini memang kemauan kamu atau memang saya sih nggak penting sekolah di mana waktu itu saya waktu kelas satu itu saya nggak mikir mau sekolah di mana, intinya saya senang saya sekolah. Oke. Okay. Saya kan awalnya pengen di sekolah waktu umur 6 tahun ya, cuman ibu saya bilang ah kamu belum cukup umur, bahkan kata ibu saya 6 tahun udah kelas satu, enggak umur 7 tahun nak, ya saya pengen sekolah bu, saya pengen sekolah. Oh, gitu. Saya pengen sekolah gitu terus. Akhirnya? Akhirnya sekolah di sini loh, bukan ini ya. Ya di sekolah tadi sekolah rupanya. Oh iya. Dan menginjak di sini setelah kamu di nyatakan santri mata pelajaran tingkat satu itu gimana rasanya? Oh, saya seneng, saya lari-lari gitu. Oh gitu. Oh, iya. Ada tangga naik turun. Terus karena saya juga ini sih, jadi kan kalau misalnya di rumah kan sendirian, saya ngerasa nggak sendirian, oh banyak orang. Oke, okay, banyak teman jadinya. Jadi kalau misalnya saya ngeliat orang ditinggal orang nangis, kenapa nangis? Saya seneng gitu. Oh gitu. Sudut pandangnya berbeda jadinya. Iya. Karena mungkin di sana juga kamu kesepian, di sini jadi rame. Iya. Ah, oke. Okay. Iya. Belum lagi kan, jadi kayak saya juga di rumah kayak ada rasa tertekan gitu kan. Saya mau kabur kemana-mana. Terus dicariin, terus dimarahin. Oh, okay. Ya saya emang pengen jalan-jalan gitu, tapi gak ada nemenin, akhirnya saya jalan-jalan sendiri bareng. Okay. Tapi kan gak bingungin orang tua, jadi saya dimarahin, jadi saya bingung gitu. Oh, tapi saya ngerasa di Aljazeera itu saya bisa jalan-jalan sepuasnya jadi selama di situ. Alhamdulillah ya. Saya senang gitu. Jadi bisa mengisi kekosongan dalam hati berarti ya. Iya. Nah, ini bicara MI, itu tahun? Tahun 2008. Saya masih ingat di 2008, 0063 itu nomor hidup saya. Oh iya, sampai hafal ya. Nggak sih hafal. Nah, dari MI ini, kelas 1 sampai kelas 6, itu pasti ada warna di mana yang kamu nggak bisa lupakan waktu itu. Pasti ada rasa yang nggak enak, ada rasa yang enak. Ada hal yang paling manis di masa-masa itu, ada juga yang mungkin nggak manis. Boleh diceritakan, yang mana yang mau diceritain dulu? Yang paling manisnya. Yang paling manis ya? Apa yang diingat kira-kira di antara kelas 1 sampai kelas 6 itu? Kalau misalnya MBC sebetulnya kurang ini ya, manis apa tidaknya kurang. Kalau dulu saya MBC intinya besok saya seneng gitu. Jadi saya besok mau main apa gitu. Oh gitu. Gitu. Artinya keseluruhan hidup tuh apa? Keseluruhan hidupnya itu enjoy, banyak enjoy, nikmat. Nikmat aja, udah jalanin aja. Iya. Jadi ibaratnya kalau waktu MB itu ya santai gitu. Oke. Okay. Saya seneng tuh mungkin ketika hafal di sana. Saya seneng tuh. Usia kelas berapa ini? Kelas 5 ya. Kelas 5? Udah hafal di sana, kok seneng hafal di sana. Berarti kamu hafal di sana di sini? Iya. Sebelumnya waktu masuk ke sini belum apa? Sudah bisa ngaji juga? Sudah bisa ngaji, cuman belum apa. Oke, okay, berarti ada yang menggait ya, atau yang menunggu sehingga kamu hafal di sana. Mantap. Itu saya seneng banget itu. Ya. Karena memang target kita masuk MTs harus sampai di sana kan? Iya, tapi ya. Di situ kelas 5 tuh udah ditekan. Harusnya sudah apa? Alhamdulillah. Oh, untuk kenang baiknya sih, enggak ini sih. Kalau ini sih enggak terlalu ini. Oke. Okay. Kamu tipe, apa namanya, bolang atau tipe kasuran? Kan ada tuh yang bocah petualang kemana-mana, dia wah, dengan tanpa alas kaki, mengekspresikan segala macam hidupnya. Atau mungkin yang kasuran udah di kasur aja gitu kan. Apa maksudnya, biler ya? Oke, okay, yang mana nih kamu nih? Kalau saya sih nggak buat petualang, cuma nggak terlalu kayak ya ini lah. Tapi saya sih masih bisa dibilang petualang sih. Soalnya waktu Abby juga, saya masih suka petualang, ya suka nyari ikan gitu kan di selokan-selokan gitu kan. Jalan-jalan, itu kayaknya pulang-pulang dari main, ketahuan main selokan, ya kena lah omelan sama wali kamar. Iya. Nah, ya berarti kau nyari ikan itu ya, ngumpulin. Oke.
Berbareng itu biasa ya. Kelas berapa itu? Itu kelas 1 juga udah. Kelas 1 udah ngomong? Karena saya kan dari awal sebelum masuk Aldi itu kan saya tadi udah cerita kalau saya suka main ke kereta. Oh gitu. Nah, di Aldi itu gardenya selokan. Oh gitu. Jadi kan cere, jadi kan enggak. Iya, iya. Mantap. Kayak seru banget itu gitu ya. Iya. Wow, kamu tipe yang memiliki potensi dalam akademik atau olahraga? Waktu MI? Waktu MI, saya rasa saya tipenya nggak kedua-duanya. Oh gitu? Saya rasa saya tuh tipenya orang yang berhayal. Oh, imajinatif? Bikin komik, bikin game dan di kertas tuh. Oh gitu? Terus dimainin? Iya. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya? Ya saya ngeliat ini, apa namanya? Kayak kartun-kartun, oh, kayak jadiin game sendiri, main sendiri. Kan gak boleh bawa HP ya? Iya. Gak bisa main game, ya udah bikin aja ya sendiri. Gitu. Kreatif ya. Dipaksa jadi kreatif karena terbatas tadi ya? Terus karena gak ada tes bola, bikin bola dari kertas. Okay. Terus ada pemain-pemainnya dari kertas. Iya ya, wah keren banget itu, masih. Well, itu MI. Kayaknya hidupnya berwarna banget ya, full of color. Kalau MTS, ada nggak? Ini kayaknya melihat situasi MI yang penuh dengan warna, MTS itu gimana? Sensasinya? MTS itu, pertama kali saya mau masuk MTS itu saya kira saya bakal sebahagia di MI. Oh iya? Saya kira bakal sama, saya kira bakal sebaik di MI. Oke. Tapi ternyata di MTS udah beda. Oke. Saya benar-benar merasa, hanya ada perbedaan jauh antar di MI. Jadi MI itu emang lebih ketat, kita guru-guru banyak yang masuk di MTS. Ya apalagi di situ, waktu itu kelas 12 sama kelas 7 digabung. Jadi emang, gimana gitu. Terus, jadi saya waktu, kan karena saya bilang tadi saya adalah orang kreatif, kan bisa cenderung sendiri ya. Jadi saya waktu di kelas 7 itu ketemu anak kamar yang berbeda lagi. Oh, oke, okay, berubah lagi. Udah gitu, wali kamarnya juga kelas 12. Kalau dulu kan wali kamarnya umumi. Oke, okay. Ya. Sekarang kelas 12, jadi emang kayak bebas banget kan. Oke. Okay. Jadi saya udah banyak banget sih itu ngerasain kesedihan. Akhirnya karena saya, daripada saya sedih terus gitu kan, ya saya akhirnya ini menghindar dari semua masalah. Caranya menghindari dari yang kira-kira bakal nyakitin saya, misalnya kelas orang-orang yang kira-kira yang bakal ngebully. Nah, saya menghindar. Oke. Okay. Makanya saya nggak mau tuh ke masjid. Oke. Okay. Ada, suruh ke masjid. Oh iya, masjid lagi. Waduh, basket. Itu pasti juga. Ya paling saya semester bisa yang paling 3 kali ke masjid. Dalam satu semester? Oh, karena nggak ada absen? Apa gimana? Ada absen. Ada absen? Oh, gitu. Cuman kayaknya nggak berpengaruh kalau saya datang. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Paling cuma ditanya sama Musaminya. Musaminya juga kelas 12. Kelas 11 atau 2. Oke. Okay. Dan itu Musaminya Nisa lagi ya, gampang. Oke, okay, itu yang membuat kamu kayaknya pengawasannya kendor, jadi kamu nggak terlalu maksimal ininya ya? Iya, biasanya kan orang imaginatif juga kurang suka di ini kan ditekan. Iya, oke. Okay, okay. Jadi saya juga emang pas liburan tuh, karena emang saya begitu orangnya. Jadi kan emang jarang sholat gitu ya. Ini udah pas tuh jarang sholat, anaknya itu gimana sih? Jadi sesatnya kayaknya digituin. Oke. Okay. Gimana sih? Ini kan ibu saya bunuh Raini namanya. Gimana sih ini bunuh Raini? Masa anaknya nggak sholat sholat? Yang nanya siapa? Ini tetangga biasa. Oh, tetangga. Itu di belajar di masyarakat? Iya, pas belajar di masyarakat kan udah... Oh, kamu terbiasa? Udah semester dulu saya nggak ke masjid, jadi kan emang nggak pernah sholat gitu kan. Iya, Iya. Akhirnya? Udah gitu emang semester awal saya kan kabur dari Al-Zaitun juga kan. Oh, pernah? Di kelas berapa ini? Kelas 7, semester 1. Oh, gitu. Awal-awal. Karena berontak ya, nggak nyaman situasi kayak gitu. Iya. Jadi... Ya, diomongin gitu sama tetangga gini-gini. Wah, Lang gimana Lang? Kamu tuh santren, jaga dong nama baik aja gitu, Lang. Gitu, kata ibu saya. Yeah. Iya, Bu. Saya mau gitu tidur aja. Iya, Bu. Sambil kelas gitu. Terus disuruh dipaksa-paksa, suruh sholat. Saya sih sebenernya
mau gitu sholat, tapi kalau udah disuruh lah ke masjid ya males yang jadi udah kasih jauh terus udah lah pulang azan, wah mau ke masjid nih, tapi pas dibilang lah ke masjid kenapa gitu? Jadi kayak sama anak kan saya itu ke masjid disuruh padahal saya pengen ke masjid nih, cuma gak ada kata-kata ke masjid ya. Oh jadi nggak mau disuruh? Iya, seakan-akan disuruh. Oh. Dan emang nyatanya begitu. Jadi kok gila, saya disuruh-suruh mulu. Padahal saya udah mau berubah gitu. Cuman gara-gara dibilang kayak gitu terus, ya udah emang nggak gitu. Udah biar. Oh gitu. Malas baliknya. Itu dari kelas 7 sama 9? Begitu terus? Apa? Kelas 7 aja. Oh kelas 7 aja. Oh, kelas 8 berubah. Pas kelas 8 tuh, pokoknya saya waktu itu pernah. Kelas 8 kan saya kelas 8 sih awal-awalnya. Tiba-tiba saya dipindah okay. Dari kelas 8B okay. Dan terus, wah kaget saya saya lagi jualan gitu kan kelas 8 ya bul? Apa gitu kan? Jualan apa nih? Ini bakwan sama martabak ya. Oh oke okay. Terus? Aduh, aduh kelas 8B lagi ada Nisa gimana ya? Kalau bisa tuh gak bisa gitu jualan. Saya harus baik lah depan Nisa. Oh gitu ya. Masa depan Nisa, aduh kacau nih di depan ibu aja udah kacau pagi angkatan gitu okay. Pernah dia mau saya gitu terus akhirnya dengan pas lagi udah bel masuk saya disuruh masuk kan ya udah kamu masuk ke 8B dan ada 1 ya dulu saya kan ada 1 kan 8B itu di Umar kan di ini Ali. Ya, saya masuk tuh pas 8B assalamualaikum salam biasanya saya ngomong lu gua gitu kan gitu pasar gitu kan, masuk kasar kan, assalamualaikum aneh, boleh duduk sini ya kenapa begitu? Karena B khusus? Enggak, kan ada bisa oh, kelas gabungan iya, oh, kos ya bukan? Iya, kelas oh, jadi gitu. Jadi harus iya. kamu dipindah situ karena memang orang pilihan apa namanya, nilainya atau apanya? Saya kurang paham sih, tapi sebelumnya kelas itu sudah diurutin karena kelas itu kan dari tembongan 40 orang jadi okay. Udah ranking startnya sampai 40 udah di situ saya kan oh, 70 gitu. Saya ranking 70 kok bisa di situ? Ya karena ada beberapa yang mengajukan keberatan gitu di kelas oh gitu jadi, saya pengganti di situ terus udah sih seneng-seneng di 8C gitu tapi itulah gimana? Gara-gara saya jaim gitu kan, sering jaim. Oke, okay. Tapi lama-lama kebiasaan. Oh, jadi lama-lama kebiasaan bagusnya. Ngomong aneh-aneh gitu lama-lama. Jadi sopan beneran ya? Sopan beneran. Okay. Jadi tempat mempengaruhi kita jadinya jadi lebih baik kan? Iya. Oh mantap. Kelas 9? Kelas 9, juga. Saya makin naik lagi. Saya ikut Tafim, okay. Ikut UFAS. Saya ngapalin JUS 1, JUS 30. Wow. Jadi tolak belakangnya, tolak pertamanya itu dari kelas 8, kamu berubah. Ya dari itu mas, masuk sih dulu. Alhamdulillah. Gara-gara. Iya. Nah, belakangan kan Ustaz pernah jadi wali kelas ya. Itu kamu jadi ketua MPK. Dari kelas berapa itu? Kelas 10. Oh, pas naik kelas 10? Iya, kan angkatan udah mengakui saya. Maksudnya, oh gila udah jadi baik. Oh gitu? Iya, saya tuh, saya bukannya saya ini ya, tapi saya mendengar beberapa orang yang bilang aja bisa baik, masa saya enggak. Banyak yang bilang gitu. Oke, okay. Berarti parah banget waktu itu apa gimana? Iya. Sehingga terus kamu dipercaya di baik sediakan iya. Wow, luar biasa. Jadi orang mengakui bosnya kamu berubah dan kamu layak jadi iya. Dipilih gitu ya. Dari kelas 10, MPK itu berarti voting bareng ya? Satu angkatan. Dan di masyarakat juga kalau misalnya waktu mulai dari kelas 8 lah, itu atau 9 gitu. Masyarakat kan biasanya, ini sesatnya aja itu gak pernah. Tapi sekarang beda pandangannya. Kenapa? Anak kamu itu mana yang suka ke masjid? Oh masjid gitu. Ya, dulu beda. Ini dihina-hina di wujud sekarang yang suka ke masjid mana tuh? Oh kamu berbalik ya? Langsung rutin. Jadi orang nilai jadi beda. Oke. Okay. Alhamdulillah. Nah, rasanya nih saban waktu kelas 10 kamu di vote terpilih menjadi ketua MPK. Itu gimana? Memang kamu ada penerawangan mungkin saya akan jadi pasti jadi ketua atau mungkin atau bagaimana? Enggak sih. Enggak terbesit sama sekali. Enggak. Saya cuma pengen waktu saya percaya diri itu saya cuma pengen kali seberapa sih angkatan ngakuin saya gitu. Oke. Okay. Caranya gimana kamu bisa menilai seberapa? Soalnya kan saya kan emang orangnya kan menyendiri maksudnya. Imajinatif.
bahkan waktu apalagi pas lagi dalam keadaan jadi alim gitu, jadi bener-bener sendiri waktu masih orang biasa. Sedangnya ada teman lah satu orang. Sekarang mah kayak bener-bener sendiri jarang lah teman. Tapi baik gitu. Siapa dia yang jadi teman sekarang jadi? Kalau dulu PMI itu kan ada Ijul, ada Zaki Kutub. Oke. Kayak kalau waktu Sanawi itu kayak saya kayak bener-bener sendiri gitu. Nah, jadi kayak saya, tapi kalau saya baik saya tuh heran gitu. Seberapa sih yang kadang ngapain saya gitu. Oke. Dan ternyata mereka punya kan sama. Ibaratnya kalau pemilihan tuh saya mikirnya gini. Orang gak akan pernah bisa jadi ketua MPK. Gak akan pernah bisa kepilih. Kecuali kalau orang itu diakui. Oke. Okay. Oke, saya pengen ngetes, saya diakui seberapa sih emang kan. Oke. Okay. Dan mereka mengakui itu semua. Dan ternyata pas lagi saya, itu kan saya, ah paling kayaknya yang milih saya 10 orang kali ya. Siapa, berapa orang saingannya waktu itu? Kamu? 10 orang. Masih ingat? Saya, Bila, Nurdin Arijal, okay. Amar, Ade Rizky, okay. Dina Sakina, Azan Zira, Sarah Faira, Dutul Hikmah, satu lagi siapa ya? Oh, jadi Azza juga salah satu saingan kamu waktu itu, Rafael, okay, ya. Dan kamu terpilih, luar biasa. Nah, apa 100 hari pertama batas kamu terpilih yang kamu kerjakan waktu itu? 100 hari pertama? Saya kan 100 hari pertama tuh ini awalnya pokoknya saya tuh kayak di ini kan dari dubes-dubesnya kelas. Pokoknya orang GMPG dia emang bisa kok jadi kelakuan gini-gini. Iya. Kayak gimana gitu. Terus saya disuruh ngomong di depan angkatan kelas kayak dipaksa gitu, saya cuma diem aja. Oh gitu? Kenapa gitu? Ya saya kira belum biasa atau mungkin ya pertama belum biasa dan yang kedua emang tidak ada yang mau disampaikan. Oh gitu. Padahal kamu disuruh minta kesan-kesannya di situ. Iya. Belum bersiap. Saya emang di situ emang belum siap apa apa. Oke. Okay. Tapi orang udah percaya sama kamu ya. Luar biasa itu. Ustaz pernah dengar waktu jadi wali kelas kamu itu pernah dibully terus kamu berubah ikut ke karate. Itu gimana ceritanya? Silat ya? Itu gimana cerita? Oh, pernah sering dibully? Tadi saya cerita lagi dari kelas 7 itu kan. Saya kan dibully dari kelas 7. Oke, okay. Itu yang bikin kamu gak betah? Iya, dihina. Oh itu kelas 10, apa kelas 7? Kelas 7. Nah saya yang madu kelas ini. Orang tua bilang udah di jalan aja yang kerasa, udah lapar aja ke 130. Tapi kalau misalnya gini-gini 130 nya gak nanggapin, ah bu, saya udah lapor. Tapi karena sibuk ya? Kurang nanggapin. Jadi, tapi orang kerasa begini, udah ini aja, kasihan soalnya kalau misalnya kita laporin terus orang tuanya. Jadi okay. Bapak saya, ngasihan sama orang tuanya. Iya, gitu. Bukan ngasihan sama saya. Ngasihan yang bully kamu? Orang tuanya. Iya, ngasih orang kasihan sama. Kasihan aku deh, ntar dia keluar orang tuanya kasihan gitu. Jadi bapak saya mikir ke situ. Mantap. Bukan malah kasih sama anaknya yang dibully. Iya, maksudnya kalau sama saya mas malah diginin, ah bapak aja dulu gak pernah dibully, bapak dulu jagoan. Oh dulu gitu. Gitu. Oh gitu. Makanya kamu kesilat dong. Gitu. Gitu. Makanya kamu terpancing. Ya saya nyoba-nyoba aja gitu. Oh gitu. Ternyata ya. Dan mungkin semangat yang mendorong saya ikut silat ya itu agak rasa besar dan kebencian sehingga saya itu melampiaskannya kan di kelas 7 sampai kelas 8-9-1 tapi iya pokoknya kelas 8-9-1 dulu saya emang melampiasin ini karena udah ngerasa kuat kan. Oke. Okay. Melampiasin saya ngalahin orang-orang. Oh gitu. Sampai panco. Ini ada panco nih gua nih, sekelas panco. Yang menang, saya kalah dia menang. Wes. Iya. Sampai saya mukulnya jadi luar mana enggak yang kuat. Oh gitu. Terus saya pulang ke bawah perasaan baik terus jadi orang baik lagi. Gitu. Oh gitu. Pas kelas semester 1 masih poker face, masih bermuka 2. Oh gitu. Tapi pas kelas semester 2 saya ikut Afim tuh. Oke. Binaan Nusa Dawai. Oh. Langsung
buru-buru kayak berdiri rasanya kalau dia kalau beliau ceramah itu. Oh gitu. Kalau beliau ceramah tuh saya berdiri semua itu bro. Oh istirahatnya gitu. Soalnya kan ya ya ayo wal muzammil. Ya ayo mudassir. Itu benar-benar kerasa di situ. Iya iya iya. Branding. Jadi Ustaz Jawawai salah satu inspirator kamu. Iya. Oke. Okay. Yang mengajari saya dari kelas 8 sampai kelas 9. Oke, okay, berarti yang sepertinya MTS itu lebih berwarna dibanding MI ya? Iya. Oke. Okay. MA boleh diceritakan yang paling menarik dari MA? MA. Ketemu di Jarianto, enggak? Iya, Jarianto. Iya kan? Sepuluh apa itu? Sepuluh is A5. Sulit A5, oke. Okay. Apa yang menarik? Apa? Rizal itu di kelas berapa sih dia? Kelas 4. Oh, berarti sebarang kamu dong? Iya. Oke. Okay. Dulu gimana? Sama? Dulu sih, pinter biasa aja. Oh gitu, biasa ya? Pinter malah kelas kelas B2. Oh gitu? Iya. Tapi akhirnya iya sih. Oh gitu ya, iseng gitu ya. Oke, okay. Boleh diceritakan itu gimana kelas 10 sama dia? Atau kelas 10 main saat itu? Kelas 10? Ya, kelas 10 kan ya kembali lagi ya ke ini. Jadi diri saya kan emang agak pendiam gitu. Mm-hmm. Saya nyari aja gitu teman yang kira-kira bisa ngibur saya. Aduh, aduh. Bisa salah satunya. Itu dia biasa salah satunya. Kalau dulu kok waktu sanawiyah ya, saya mandangnya gini, orang kaya jalan tuh ah, ngapain sih deketin, saya harus sama kali ini. Tapi kalau sekarang karena saya ketemu PK gitu kan, gitu. Harus merangkul gitu. Ngayomin gitu ya? Iya, jadi saya merangkul dia, ya aduh, gini aja, ikut aja program, nggak mau gitu. Jadi lama-lama saya teman-teman dia. Oke. Okay. Jadi kamu batu ujian pertamanya itu kamu deketin si Rijal yang memang benar-benar luar biasa keras ya. Iya. Nah, itu sukses nggak kategorinya? Dia berubah? Saya rasa itu sukses cuman ya sukses bisa dibilang sukses. Ada yang bilang itu sukses kalau menurut saya. Mungkin ada yang bilang enggak karena dia keluar dari jadinya. Cuman okay. Kalau menurut saya itu sukses. Oke. Okay. Agak ya walaupun dibilang berapa persen sedikit, gitu ya. Jadi ujian pertamanya dia, ternyata kamu nilai itu sukses, tapi kamu semakin terlatih. Pokoknya saya temenin dia, walaupun dia lagi sakit ataupun pura-pura sakit di PK gitu kan. Saya temenin dia tidur di situ di PK. Ah gitu. Pokoknya sampai nyentuh hati dia. Oke, okay. Karena Ustaz juga pernah pesan kan sama kamu. Ini tugas kalian nih, gimana supaya salah satu temanmu satu kelas ini gimana terselamatkan gitu kan. Iya. Tapi ya takdir, kata lainnya. Jadi emang bakatnya beda kan. Iya. Oke, okay. Kelas 10, 11, 12. Itu sampai kelas 12 MPK berarti? Iya. Oke, okay. Menjabat 3 tahun MPK. Apa ini marhala? Ini marhala baju khusus kamu atau memang? MPK ini marhala. Oke, okay. Sekuman satu yang punya apa ada? Marhala semua punya. Oke, okay. Berapa orang yang punya berarti? Oh, marhala ya 25, 26. 26. Berarti kategorinya opmas lah ya kalau marhala itu? Iya. Oke. Okay. Kamu enggak ini minat jadi presiden? Presiden? Ya, jadi Omas. Sebenarnya sih kalau dibilang enggak minat ya mungkin saya bohong. Saya sih minat-minat aja, cuman oke. Okay. Ada kata-kata yang nyangkut di pikiran saya bahwasannya ketua mahala itu enggak bisa jadi ketua Omas. Oh, padahal enggak begitu. Sebenarnya enggak seperti itu, cuman saya udah tertanam seperti itu. Jadi ketua mahala Aliyah tidak bisa menjadi presiden Omas. Memang seperti itu. Enggak sebenarnya. Oh enggak ya? Cuman dari sebelumnya memang enggak gitu. Enggak ada ketua marhala Aliyah menjadi ketua OPMAS, enggak ada. Jadi di doktrinnya seperti itu. Karena biar ada warna baru ya kali ya atau ada orang yang menjabat baru biar kamu tetap bisa mengawal. Oke. Okay. Yang bedanya apa? Marhala sama OPMAS. Menurutmu? Ya, kalau marhala itu kalau berjalan bersama jajarannya itu bersama-sama, misalnya ngerjain kegiatan A bareng-bareng, okay. Kegiatan B bareng-bareng, bikin marin bareng-bareng. Tapi kalau misalnya OPMAS bikin apa acara A dijalani nama kementerian A, oh, okay. Acara B dijalani nama kementerian B, jadi masing-masing ada kelompoknya. Okay. Jadi bedanya dia. Wah luar biasa ini. Oke, okay. Kamu kuliah di sini, yeah. Masuk MBT. Iya. Di IAI atau UGJ? IAI. Wow, luar biasa. Berarti benar-benar
Satu IPA ya? Iya. Keinginan siapa ini? Masuk keinginan IAI. Saya. Kenapa kamu masuk IAI? Karena saya mikir saya di sini saya aman. Oke. Di sini saya yakin di sini. Saya yakin sama Zaidun, saya yakin sama apa? Inovasi apa visi-misinya sama pemikiran-pemikiran saya yang yang jauh ke depan tuh yang udah dibicarakan. Saya yakin bakal tercapai gitu. Okay. Soalnya emang udah ada bukti-buktinya. Jadi saya bismillah di sini. Okay. Belum lagi saya kan alhamdulillah belakangan ini entah kenapa saya agak bisa gitu kan kayak membayangkan tafsir-tafsiran Al-Qur'an gitu. Sedikit lah. Oke. Okay. Maksudnya membayangkan tuh gimana? Ya contoh nih kan saya ahli pelajaran dari bukunya Ustaz Owai lagi nih. Okay. Saya pokoknya baca tuh buku Ustaz Owai itu. Dia kata pokoknya pelajari Al-Qur'an hanya itu kunci biar enggak sesat. Nah, saya bingung tuh nih apa maksudnya. Selalu saya baca Al-Qur'an sama artinya yang di Depak itu maksudnya yang di tulisan situ itu kayak ngambang gitu. Tunjukilah kami jalan lurus. Apa jalan lurus gitu kan? Apa aja saya mikir. Oh, iya. Jalan yang lurus. Jalan lurus kan jalan yang mudah. Jalan lurus jalan yang pasti. Oke. Okay. Jalan misalnya mau ke toko. Jalan toko udah lurus kan? Oke. Okay. Jalan yang pasti. Jalan yang mudah, jalan yang pasti, jalan yang direncanakan. Jadi jalan yang pasti itu berarti kan pasti berarti kan diprogramkan jalan kehidupannya. Menjalani jalan kehidupan yang diprogramkan. Yang dan udah ditegakkan. Itulah Ihdinash shiratal mustaqim. Shirat itu udah jalan lurus, shirat mustaqim itu udah tegak lagi. Qim dari kai qiyam, dari kuat. Jadi qim, jadi udah diprogramkan, udah lurus, diprogramkan, ditegakkan, disahkan. Jadi kuat. Jadi saya Ihdinash shiratal mustaqim, saya ngerasa yang gitu itu Ihdinash shiratal mustaqim. Oke. Nice. Ya, berarti memang inspirasinya banyak sehingga mau bisa memutuskan seperti ini. Iya. Bukan karena orang tua ya. Ada iya. Juga motivasi. Soalnya saya juga sempat bingung kan, maksudnya sempat agak ada penuh-penuhnya juga saya minta saran dari orang tua. Gitu. Apa jurusannya di IAI? Ekonomi. Ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Iya. Soalnya kan di luar saya juga sempat rencananya ada di luar juga tuh ngambil kewirausahaan. Cuman saya berunding sama orang tua tadi malam. Kemarin malam berunding dan ternyata ya kita sepakat untuk diai. Saya ingin menciptakan zona demokrasi dan perdamaian gitu ya. Okay. Zone of peace and demokrasi. Saya ingat itu sih. Jadi keputusanmu didukung oleh orang tua. Iya. Alhamdulillah berarti. Wow, hampir sudah bukan hampir 30 menit lewat kita bicara kayaknya luar biasa. Nggak ada habisnya kayaknya, iya. Karena sosok seorang atau manhala ini panjang, ceritanya luar biasa dan menginspirasi. Pengen saat kita akan sambung lagi, tapi boleh berikan satu tips, motivasi buat para viewers kita atau buat para adik-adik kelas atau orang yang mungkin masuk kemari, kira-kira ada tips apa masuk ke Zaitun itu harus bagaimana dan apa persiapannya? Coba boleh diceritakan. Ya, intinya persiapan masuk Al Zaitun yang dasarnya itu siap hidup bersama. Oh, itu yang dasarnya. Siap hidup bersama. Cuman untuk yang perbedaan level mungkin beda-beda kan. Jadi seperti apa, sampai seperti apa. Cuman yang dasarnya itu yang saya tahu. Siap hidup bersama, siap hidup mandiri. Intinya ini aja sih. Memang dan orang tua pun siap gitu untuk meninggalkan anaknya, menitipkan anaknya di sini. Oh, artinya ada kerjasama antara iya. Santri dan orang tua. Iya. Orang tuanya ready, siap menyupport abis gitu kan. Tapi tetap harus dari si anaknya juga yang harus benar-benar mentalnya disiapkan ya. Hidup bersama ya. Kalau menurut saya sih yang paling penting itu dari orang tuanya. Oke, okay, dari orang tuanya. Karena dia yang apa? Ya salah satu dua-dua jadi orang tua juga ya. Iya. Oke. Okay. Luar biasa, inspiratif. Jadi
bagaimana caranya kalau kita ingin sekolah di Yaitun, pertama harus siap hidup bersama, dan kedua siap mandiri, hidup mandiri. Super sekali. Oke, okay. Closing statement, kata-kata atau kalimat penutup buat viewers kita, apa nih menurut kamu? Terkait apa yang udah kita bicarakan ataupun visi misi ke depan, kamu mau jadi apa, mungkin bagaimana, diceritakan boleh. Sebenarnya kalau dari saya pesannya kalau ingin apa merasakan hidup bersama dengan kedamaian, belajar hidup bersama merasakan rasa damai, berdah di Al Zaitun, sekolah di Al Zaitun aja. Kalau misalnya di MI belum merasakan damai, pasti ntar di Sanawiyah ngerasain, atau di Alia. Soalnya emang pemikiran utama Al Zaitun kan diseknya. Jadi udah bertahan terus sampai deketin se, pasti semakin dekat ke se, semakin ngerasain rasa damai. Oke. Okay. Dan berapa sih? Oke. Okay. Sahabat toleransi perdamaian, itulah secuil kisah dari Ketua Marhalah Angkatan Jenderal yang sangat inspiratif, sangat suportif, dan banyak cerita. Next time mungkin kita akan undang lagi untuk bisa bicara bersama-sama teman-teman yang lain. Yang pasti MBT ada di sini, semoga Saban bisa sukses bersama Zaitun dan bisa mengangkat benar-benar MBT terangkat, gitu ya. Oke, itu aja podcast malam hari ini. Mari kita sempurnakan dengan amal bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Merdeka. Oke.